Nice, dapat lagi 500 teman-teman. Itu dia teman-teman, hadiah yang kita sudah redeem dan kita mendapatkan sekitar 1000 semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Urkom Guys di video kali ini, karena ada yang request, "Bang, mainin game Fury Fighter." Fury, kata gue, Fury apa? Gue liat, oh game ini mah Cap Ultimate, apa itu ya? Dan ini udah ada modnya cuy. Dan gue emang tidak main game ini sayangnya guys ya. Gue gak ngelanjutin coy, dan gue lupa itu akunnya gimana bentuknya sekarang. Akhirnya bikin akun baru dengan password dan sandi yang mirip. Nah, yang diingat itu coy. Nah, ini gua udah selesaiin, dikit lagi kita selesaikan dengan tutorialnya teman-teman. Dan ini server terbaru 1063. Dan gua juga mau cobain gift code-nya juga teman-teman, untuk pemula apakah masih bisa atau tidak teman-teman ya. Yang penting di game ini ya rajin nabung aja, terus tunggu ke event GP. Soalnya nanti event GP tuh tanggal 25 atau tanggal 26 gitu guys. Di akhir-akhir bulan Desember gini guys, pokoknya ya. Oke, okay. Kan mirip kan game-game Naruto yang gue review, game One Piece guys ya. Gue mainin guys, tapi cuman dua ya guys gue mainin teman-teman. Dapat Bulma, nggak dimanapun game Dragon Ball pasti ya Bulma selalu akan muncul di hadapanmu. Semangat nggak kepirat guys. Ah, yeah, oh, battle again dengan si Krilin. Ayo kita hajar semuanya guys, tambah basa-basi lagi. Di gamenya ini mirip yang Super Soldier Z ya guys ya, cuman gerakannya lebih halus Super Z. Kalau pada ini kayak B aja sih, terlalu B aja sih guys. Udah pernah lihat ya, gambarnya mirip lah. Yang gue paling kecewa banget ya di One Piece guys, gambarnya tuh dia tuh gak ngikutin game lain gitu ya. Dia bikin sendiri gitu, jelek parah, jelek gambarnya yang di One Piece. Soalnya ini kayak ngikutin sama aja sih. Oke Bulma, pakai keluar ke khususnya. Tukang healing ternyata guys, tukang healing. Oke, okay. Goku langsung kami ya. Uts, perfect. Uts, perfect. Lari sih guys, kalian ada yang ini gak sih guys, ya, punya akun yang gak kepake gitu guys, bagi kek satu. Bagi kek satu guys gitu, gue review lah. Lumayan kan dapat gratisan gitu guys. Anjay. Alright, suruh apa ini? Oke, ini upgrade-nya kayak gini ya. Jadi butuh batu-batu gitu ternyata di sini guys ya. Kalau Naruto butuh batu juga. Di One Piece juga butuh batu. Kenapa di game ini butuh batu-batu, guys? Waduh, ini keren-keren kayaknya, guys. Gua belum lihat sih, guys, karakternya apa aja, teman-teman. Ih, bangke bener, coy. Bangke bener, lagunya nggak ada yang lain apa? Karena lagunya copyright teman-teman, ya kita pakai lagu yang ini teman-teman ya. Lagunya tuh copyright, jadi males guys nge-reviewnya juga. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Di sini gue melihat dan mengumpulkan gift code-nya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Walaupun 18 sih, gue tambah-tambahin aja. Oke, kita cek guys ya. Kalau mau update giveaway-nya tuh kalian cek langsung aja guys ya, official Facebook-nya. Biasanya segitu guys. Biasanya segitu guys. Kita merangkum Radit teman-teman ya. Ini kapar ultimate dari Goku guys. Aduh sayang sekali. Lempar. Kekuatannya melempar kapsul ya Bulma ya. Padahal Bulma itu bukan fighter gitu guys. Dia tuh tukang bikin alat-alat teknologi yang maju. Kenapa dijadiin pasukan gitu kan? Langsung saja si Spirit Bomb tuh. Gak seru kan kalau gak ada musiknya guys? Kalau musik dari gamenya gitu. Tapi tenang, 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 tapi tenang ya. Kita langsung matikan saja musiknya gitu guys. Oke, seru live dulu guys. Dapat 50 diamond. Nice, nice. Gak mau. Pakai terus tutorialnya guys. Oke, dapat Krilin.
dia yang bohong. Masukkan keriling di sini. Oke, masukkan. Wah, gini gimana event-eventnya, guys? Waduh. Value diskon. Login reward, kita bisa login bisa mendapatkan trunks. Pemain baru ya game ini, guys ya. Jujur lihat aja, guys. Kalau game pemain baru asik, menyenangkan, seru. Tapi kalau kayak udah lengkap SSR-nya, udah full, tinggal kayak nabung aja. Jadi B aja, coy. Jadi aneh banget. Bisa auto, bisa cepatin sampai kali 2, guys. Jadi gitu teman-teman ya. Kayak gua, guys, Naruto. Naruto hampir dapat lah SSR, teman. Enggak dapat untuk yang top P-nya, guys. One Piece, wah. Pokoknya jago kalau One Piece, guys. Gua udah bagus, coy. Gua udah nabung untuk nanti event GV. Nanti kalau bisa sih ada era baru tuh, guys. Malu Luffy, terus Zoro, nggak gue gacha karena gue udah nggak install lagi, guys. Gue ada uninstall channelnya, coy. Single target saja ternyata Goku ini. Langsung digedebak dibuk. Oke, guys, semoga udah selesai teman-teman ya. Kita mau klaim dulu dan kita akan gacha teman-teman ya. Langsung gacha aja, guys. Untuk di awal-awal nggak apa-apa loh, milih yang basing-basing, guys. Tapi kalau yang udah terakhir-akhirnya udah biasa aja. Oke, guys, selesai juga teman-teman. Di sini kalau kita top up sekitar first top up ya harusnya. Pertama dapat Goku SSG SSS plus 100 summon box. Wih gila. Hoki juga nih, guys. Lumayan juga nih, guys. Kayaknya sih gaya kayak gitu ya. Karena gue gak nonton ya, gak main game. $30 dapat begini doang. Wow. $100 lu bisa dapat ini. Kayaknya kalau di Naruto sih biasa aja sih, guys. Tapi kalau di sini pasti GG. Oke, guys, kalau gitu langsung kita cobain aja teman-teman ya. Yang mampu melaksanakannya. Ah, ini baru ada suara-suaranya, guys. Jawabnya ada di ujung lagi. Oke, guys, kalau gitu kita langsung coba untuk redeem code-nya teman-teman. Daripada kita menunggu gitu, guys. Kalau bagus gue lanjut, kalau enggak ya sudahlah. Kalau kita langsung enchant god dan kita masukkan gipot-gipot yang kita sudah kumpulkan teman-teman. Yang pertama langsung simak ya. NT4H kan. Ternyata NTHAUZ6BE. Kita lihat dapat apa? 20 karakter lagi dah, ada yang kurang ya? Salah guys. NT 4 H A U X 6 B E. Ini yang benar. Dapat 600 gold. Nice. Lagi teman-teman, yang kedua teman-teman, yang kedua. C 6 H N N S66S8G. Apa yang kita dapatkan? Anjing berdah. Selalu aja tifu-tifu. C6 nih ya, gua guys. H N S 66 X8G. Dapat 500 diamond. Udah 1000 nih. Tuh liatin lagi 1000 ya. Lanjut lagi. Daripada pusing. Lanjut lagi teman-teman. Yang ketiga. Yang ketiga. E J R D X X V L 38 K. Dapat lagi 500 gold. Selanjutnya teman-teman, yang ke berikutnya K68PHWJ98H. Apa yang kita dapatkan? Dapat 550. Gila, diamond semua isiannya, bro. Ini gue suka, guys.
Ini yang suka. Langsung saja yang ke berikutnya teman-teman. Apakah isinya? Let's go. Free, full, dua-dua. Wah, jadi seru gacha nih. Dapat tiket 20. Nice, mantap, mantap, mantap. Lagi free, full, 25. Gas. Dapat lagi 20 teman-teman. Ih, mantap juga nih game. Free, full, 26. Langsung kita lihat. Dapat lagi 20 teman-teman. Ih, mantap. 100 lah kalau bisa. Lanjut lagi guys. Free, draw, 20. Yang mampu dapat 20 lagi. Totalnya udah berapa itu guys? Kalau kalian bisa gak hitung-hitung ya. Lanjut lagi. Masukkan gift code ini VSSR50. Dan kita dapatkan 50. Gila. Gila bro. Lanjutnya Kamehameha. Dapat lagi tiket 20 guys. Ih keren gak tuh. Lanjut lagi Broly. 6 nya 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Epas 300 diamond dan 200 tiket gacha. Lanjut lagi Goku. 6 nya 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pull. Tapi cuma 5 ya. Pull R17 itu hero SSR guys kalau nggak salah. Next lanjut lagi MBD XY34W6J. Kalau gitu kita langsung masukkan saja apa yang terjadi. 500 diamond. GG. JM 7C D 6 M V 3 right. 1000 diamond. Nice, nice. Masih ada lagi teman-teman. Masih banyak, tenang aja. 6 Fus 7C F D 6 MV3. Let's go. Aduh ada yang salah nih. Apa nih ya? 6 Bus. Ah salah kan. Tipo-tipo nih guys. Oke ulang lagi. 6 Bus 7C G B6 N. Aduh udah expired teman-teman. Yang terakhir T Q G J K N 5 C F. Nice dapat lagi 500 teman-teman. Itu dia teman-teman hadiah yang kita sudah gridem dan kita mendapatkan sekitar 4500 bro. Untuk di awal-awal, oke guys, ini dia hadiah loginannya kita bisa dapatkan terus SSR. Di sini kita langsung aja dapat lagi 20 guys. Oh my god. Kalau gitu kita langsung saja nggak sih? Langsung saja nggak sih? Udah dapat lagi 50 dari GM-nya guys. 50 doang nih. Oke, kalau gitu kita langsung summon saja teman-teman. Kita lihat yang free-nya. Kayak One Piece ya suaranya guys ya. Kalau gitu kita lihat dulu guys rewardnya bisa dapat apa ya. Bintang 4. Iya mana bagus guys. Ini kayak yang cupu-cupu kah. Ya manjin bu. Ada 16 Ultimate Gohan. Ada 17. Ada Whis juga guys. Wah aku suka guys. Ada Jiren juga teman-teman. Ada Champa. Ada Hit. Wah ini keren-keren sih guys. Ternyata ada Beerus juga. Ada Goku Black. Ada SSG. Ada Krilin. Wah bawah-bawahnya Champa semua nih. Taruh guys. Sebelum kita gacha gue pengen lihat guys. Ini kita punya 190 tiket guys.
Kayaknya lihat dulu guys, hero-heronya terlalu. Give code please, give code. Give code. Kamehameha udah. Nonton itu gua. Oke, kembali dulu guys ya untuk hero-heronya apa aja di sini yang tidak punya. Apakah ada yang GG-GG-nya di sini guys? Oke, Pejito LS guys. SSS kita lihat sini juga. Dragon Ball Z. Ada ininya ya background-nya ya. Ini kelamaan coy, kasihan. Kita lihat lagi ke bawah-ke bawahnya. Oke, kebanyakan paling bawah deh. Apa paling bawah? Paling bawah apa coy? Paling bawah. Buset, mengerikan SSR-nya. Ada TOP-nya juga teman-teman ya. Pelan-pelan aja teman-teman. Ada Jiren, Serious Ten. Oh, beda-beda ininya guys. Ada Goku Ultra Instinct. Waduh, di sini ternyata lebih gigi lagi hero-hero yang dikeluarkan teman-teman ya. Gara-gara enggak resmi kain kayak gini nih. Pinter. Coba lihat yang TOP-nya guys. TOP-nya bagaimana cuy? Oke, ada Berarus, ada Topo. Topo. Lapi lagi ada Hit, ada Dispo, ada Master Roshi. Di manakah? Oh, SP ternyata ya. Goku Perfect Ultra Instinct. Wah, ini gimana cara dapatnya? Pasti SP. SP guys, super power. Cuman 2. Oh, Ultra Vegeto juga ya. 3 berarti guys di sini. 4 Gohan Beast, 5 Black Frieza. Nah, ini di anime guys ini guys. Di animenya, bukan di anime, di manganya coy. Katanya. Oke, kalau gitu kita langsung gacha guys, semoga dapatnya yang baru-baru deh, yang gue suka. Loh guys, kenapa yang ini gak diginiin? Dari tadi guys. Oke, kita langsung saja. Oke, dapat S pertama ku guys. Dapatnya Ultraman. Ultraman lagi siapa nih? Android 16 17. Lanjut lagi. Garansi 3 summon. Alright. Apa ini? Apa ini? S lagi, belum dapat SSR. Kalau di One Piece emang sampah guys gacanya. Ternyata dia ngikutin One Piece, kenapa enggak ngikutin Naruto, coy? Goku Futron Trunks tuh. Apa ini? SSR kah? SR doang. Oke, SR doang teman-teman. Langsung lagi. Oke. Dapatnya Nginyu anjing, dapat Nginyu. Kok susah ya? Minimal sih aku ingin mendapatkan ya Goku ini guys. Mana ya Ultra Instinct, Monster Instinct itu guys? Ternyata satu pun nggak dapet. Ternyata nggak dapet, bunuh diri aja. Jiren lah kalau nggak, Jiren lah. Masa nggak dapet guys? 1, 2, 3. 50 nih guys. Soalnya di event juga sih gacha guys ya. Event gacha kalau nggak salah guys. Akhirnya dapat tanker. Itu adalah Mr. Boo ya. S ini S. Bukan SSR ini. Anjing betah. Rugi dong ya gacha di sini guys. Berat ya gacha di sini guys. Nah, ini Naruto guys. Naruto ada loh dikasih SSR. Dapat campa tanker lagi. Ya udah lah, lumayan guys. Dua awal-awal sih dapat SR. Ternyata mentoknya ya guys, enggak SSR, mentoknya SR. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada event itu kok. Ada event ini kok. Santai guys. Ya pinter dapat A guys. Langsung aja guys, langsung guys. Dapat Gohan. Udah dapat ya Gohan guys. Oh udah dapat donat, dapat S. Oke, yang terakhir. Saya mau lihat dulu guys, apa eventnya masih berlaku. Aduh, Gohan lagi atau terang lagi. SR tapi dia guys, SSR-nya nggak ada di sini ternyata ya, bego gua nih guys. Lihat dulu di event lu guys, di event ya. Karena di event tuh kalau nggak salah di game ini itu ada yang namanya event summon itu.
dapat era baru gitu, era baru lagi era gratisan gitu guys. Draw card to get Golden Frieza tuh kan apa aku bilang juga guys, dapat SR ya. Nih tuh. Gua tadi 100 tuh. Gila nih, baik banget. Kita claim dulu guys. Nice. Claim lagi. Nice. Claim lagi, dapat SR. Oke, dapat juga guys Golden Frieza-nya. Beginilah kalau nasib pemain baru guys. Tapi ini jujur nih, ini enak sih guys. Player baru paling enak di sini kayaknya tuh guys. Arena power reward. Oke, ternyata ini buat arena ya. Kalau ini top up teman-teman SSR-nya. Berarti yang tadi tuh gua gacha buat ini ya. SR doang guys. Dasar bodoh kau. Baiklah, akan kutabung ini ya. Kutabung dirimu untuk mendapatkan SRR guys. Eh, tadi kita dapat ini loh. Apa namanya? Kotak ini guys. Tapi cuma 5 loh. 5 fragment doang ya. Baik bener game ini guys. Tapi kan ini kan minimal berapa gitu? 150 sih biasanya, atau 70 kalau enggak salah guys. Di harapannya. Us gila, untuk six shot. Dengan 2. Nah kan fragmentnya doang kan, kayak gua goblok gua guys di game ini guys. Langsung gua tambahin dulu nih ya guys ya. Trunks Golden Frieza. By the way, ini udah ada modnya, langsung aja cek di YouTube gua teman-teman ya. Nampus. Oke, gak apa-apa teman-teman ya. Habisin aja guys ya tiketnya. Buat apa gua lihat tiket-tiket ini, gua kesel. Yah, manjin bola gitu piket dong. Oke guys, tapi gamenya segitu aja untuk dari videonya. Waktu kita sudah habis. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian mau nonton SPS game, komen jadi bawah. Saya Rap Combo undur salam. Bye-bye. Bang, ukuran rollernya berapa? Blue size game ini 800 MB.